metode sunat dengan klem produk dari Rumah Sunat Dr. Mahdian. Tadi prosesnya nggak terlalu lama ya Bapak Ibu ya, mungkin sekitar 7-10 menit ya? Ya. Karena alhamdulillah Arif tenang banget. Selama saya sunat termasuk yang tenang Arif. Hebat. Kemudian anestesinya juga kita menggunakan anestesi yang memang membuat anak tidak terlalu sakit ya, menggunakan yang disebutkan comfortin. Alat ini memang impor langsung dari Korea nih, jadi sifatnya disposable, jadi kita nggak gunakan ke orang lain. Jadi memang kita selain center sunat juga kita untuk memberikan perlindungan kepada pasien, salah satunya untuk mencegah tertularnya penyakit dari pasien lain. Jadi kita menggunakan nozzle-nya atau isi dari anestesinya itu sekali pakai. Jadi memang pengen kita dari Rumah Sunat Dr. Mahdian itu pengen memberikan perlindungan yang maksimal kepada pasien. Nggak ada darahnya, no blood. Karena Arif yang pertama lubangnya nggak sempit. Nggak apa? Nggak sempit lubangnya, Pak. Longgar, jadi masukin tabungnya gampang.